Oke teman-teman, biasanya kita kalau bingung nunggu pesawat lama, mungkin antri 2-3 jam di ruang tunggu seperti itu, posisinya nggak enak. Nah, ada alternatif, teman-teman bisa masuk di lounge, misal kayak ini, Corona Lounge. Oke, apa saja di dalamnya, yuk Kemon ikuti ya. Nah, untuk di lounge biasanya ada beberapa credit card yang bisa gratis. Nah, tadi saya pakai BNI Syariah juga gratis. Nah, seperti ini. Kalau masuk. Nah, biasanya sih 115.000 kalau cash ya. Jadi kalau pakai kartu kredit bisa gratis. Nah, di dalam bisa macam-macam. Ini bebas all you can eat. Jadi bisa ada snack, kemudian gorengan, makanan berat pun juga ada. Nah, kayak ini. Ini ada ikan, ada gorengan juga, ada nasi goreng, nasi putih. Nah, berbagai sambal. Ini apa ini? Oh, ini rebus-rebusan. Ada rebus-rebusan, minum. Kemudian ada kolak pisang. Kayaknya aku mau nyobain kolak pisang juga nih. Dan ini apa ini? Ah, saya belum tahu ini apa. Kayaknya makanan. Oh, bubur. Bubur. Nah, fasilitasnya seperti apa? Di dalam sih ruangannya nyaman, bisa buat tidur juga. Dan ini bebas. Nah, tinggal pilih ruangannya yang mana. Nah, fasilitas lain itu adalah ya seperti ini, ada toilet, ada shower room dan musola. Nah, ini fasilitas shower di lounge. Jadi kita bisa mandi di sini. Dan karena saya baru main bola, jadi ya mandi dulu ya. Sip kan? Fasilitas lain juga ada smoking room dan refleksi. Refleksinya berbayar ya. Tidur. Jadi sangat tempat, bisa jadi alternatif buat teman-teman yang nunggu pesawat lama. Jadi bisa istirahat, tidur-tidur dan makan bebas sepuasnya di sini. Oke. Jangan lupa untuk terus ikuti kami di YouTube channel ini. Thank you.